Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan orang terkecil tergugur terseksi bibirnya ya Allah. Bau surga nih kan. Bau surga ya. Karena hari ini tuh berpuasa ya kan. Iya. Berpuasa ya. Jadi harus tetap semangat ya, walaupun puasa ya harus tetap semangat ya. Bibirnya itu juga harus semangat gitu loh ya. Nah, hari ini itu Kakak Adel akan memperlihatkan gimana caranya ya. Ini mungkin salah satu apa ya? Solusi. Mungkin solusi bila mana teman-teman menanam anggrek itu bosan dengan cara seperti itu aja yang biasa-biasa aja, ditempelnya kayak begitulah, dicantarnya beginilah, begitulah. Nah, ini itu ada salah satu cara menanam anggrek yang sangat mempunyai nilai seni yang tinggi ya, mempunyai nilai seni yang tinggi ya. Kayak gimana perasaan 1001 cara udah Kang Basir lakonin gitu ya. Tapi ini itu lebih elegan, ini itu lebih mahal. Wah, ya. Berarti rumit banget dong. Enggak rumit. Hah? Ini itu simple banget tapi jadi tampilan itu lebih kece, lebih gokil, lebih hobah gitu. Jadi ya. Penasaran nah, nih, jangan ngadi-ngadi. Iya, ini kita lihat ya hasilnya nih. Ini dia nih. Ini adalah cara menanam anggrek yang sangat elegan ya. Ini mah bermartabat. Ya. Ini mah yang elegan bukan cara nanamnya, anggreknya ini capung bali parwati. Oh, tapi di sini itu juga enggak semuanya capung. Cara nanamnya gimana? Ini lihatin aja ke bawah nih. Oh, ke bawah. Nih liatin, ini caranya tuh cukup seperti ini aja. Jadi ini ada rangkai besi seperti ini ya. Ini rangkai besinya aja mungkin harganya berapa ya? Ya sekitar 150-an mungkin lah ya. Lah ini kan versi Jakarta kan aja. Kalau versi kampung mah cukup pakai bambu kayu aja gitu ya. Jadi ini itu biar lebih kelihatan elegan, lebih kelihatan mempunyai nilai yang lebih tinggi lagi gitu ya. Jadi ini pakai rak besi. Nah ini caranya tuh cuma seperti ini aja. Jadi ini hasil reporting ya, hasil reporting itu cuma di letakkan seperti ini aja. Ini vertikal ya. Ditempel di papan pakis vertikal dengan disangga oleh besi seperti ini nih guys. Tuh. Jadi itu seperti ini. Oh, tuh. Simpel banget ya. Simpel banget. Dan seperti ini tuh tanpa media tambahan lain ya. Jadi ini itu nggak pakai media lain, nggak ada tambahan mos-mos atau apa ya. Jadi emang cukup kayak gini aja. Jadi ini reporting ini kan banyak akar yang mati ini Kang nih. Yeah. Jadi mungkin dipotong-potongin dikit ya. Seperti itu akar yang busuknya. Ternyata simpel banget. Dan ini akarnya udah terlihat keluar. Nuh, ini udah nempel nih Kang, udah nempel tuh. Dan nempel tuh, ini aja keren banget nih akarnya tuh. Ini iya. Itu kalau nggak salah tanamnya itu sekitar udah 2 minggu katanya. Udah 2 minggu? Udah 2 minggu ya. Jadi itu nas barunya udah keluar, itu nas barunya ya. Udah keluar dan ini tuh bukan cuma satu, ini juga udah keluar lagi ya. Ini tunasnya udah keluar lagi. Wah iya, akarnya keren banget kan. Jadi kalau kayak begini itu sirkulasi udaranya lebih banyak ya, lebih banyak ya, dan jadinya itu anggreknya itu bisa akarnya itu tumbuh lebih cepat ya. Akarnya tuh cuma nih lihat akarnya Kang, bulbnya aja gede banget ya. Bumbunya gede banget, subur banget ya. Dan itu emang rata-rata ini ada beberapa ya capung ya. Ini capung Bali Far White, ini juga kayaknya capung Bali Far White. Dan ini tuh capung Bali Far White juga ini nih. Ini juga capung Bali, cuma beda varian bunga. Dan ini tuh memang wangi-wangi semua ya. Ini yang ditanam itu adalah dendrobium yang lumayan berkelas lah ya di ternyata di apa ya? Walaupun caranya simpel, tapi prinsip dasar tumbuhnya anggrek di alam itu masuk semua ya. Iya. Jadi anggrek itu menempel. Ini nempel. Iya. Terus bebas angin. Angin banyak ini. Bebas menerima sinar matahari. Iya. Tapi ini emang di tempat yang teduh ya, karena ini baru tanam sekitar 2 minggu, jadi masih di tempat yang teduh, belum di pusat-pusat. Tapi ini menurut pengalaman Kang Ajat ya, sebagai pengalaman dari buat teman-teman semua, ini pengalaman Kang Ajat ya, yang Kang Ajat ibaratnya perhatikan, Kang Ajat teliti ya. Biasanya kalau media tanam yang vertikal seperti ini, itu emang lebih cenderung menyerap banyak air ya. Kalau vertikal seperti beda dengan yang horizontal yang seperti ini ya. Jadi itu ini yang horizontal berdiri itu vertikal. Oh ini vertikal. Kalau yang vertikal airnya akan lebih cepat turun ya. Kalau horizontal ini itu cenderung lebih banyak menyerap air. Jadi kalau misalkan teman-teman tanam dengan media seperti ini itu di vertikal, horizontal itu horizontal atau vertikal ini sih? horizontal. Vertikal berdiri. Nah di horizontal ini tuh jangan terlalu banyak siram ya kalau menurut Kak Adet. Oh, karena jangan terlalu banyak disiram. Biasa karena ini itu
kalau medianya yang padat seperti ini nih, airnya tuh sulit untuk airnya ada di sini terus ya, tetap ada di sini. Iya betul, karena itu Kang Ajat belajar dari pengalaman Kang Ajat yang jadi punya anggrek Katlea kan. Kang Ajat pakai posisi yang datar seperti ini terus digantung dan ternyata itu susah kering, malah akarnya itu berlumut. Busuk. Busuk malah. Jadi dikembalikan ke seperti biasa, tempel ke vertikal. Vertikal dan ternyata akarnya tumbuh lagi. Ya ini sebagai apa? Pengalaman lah buat teman-teman. Atau semua, selain ya, pakai kita modifikasi lagi pakai kayu. Kayu bisa. Kayu ya, kopi, kayu gelam gitu ya. Dirapin lah. Gitu, atau gitu, pakai bambu juga bisa kali bisa, ya. Bisa. Tapi mungkin kalau bambu nggak tahan lama ya. Tapi kalau ini ya pakai sih emang cukup lama ya. Dan ini tuh bisa dilihat nih, ini cuma dipakai kawat seperti ini. Nah, itu biar dia kuat, berdiri aja ya. Berdiri ya, terus dia diikat di sini ya. Tapi emang just ini itu idenya itu cemerlang banget ya. Nanti ini kan masih kurang sederhana Kang, karena ada unsur ngelas. Iya. Nah nanti kita coba bikin sederhana ya di episode selanjutnya ya. Karena ini lebih ke modern ya. Modern ya. Karena untuk mau lebih modern ya. Nah kesimpulannya ya mungkin kalau misalkan teman-teman menanam anggrek itu nggak perlu ribet-ribet mungkin ya. Iya. Dengan kalian sesimpel ini aja, anggrek itu bisa tumbuh dengan baik dan beradaptasi dengan baik ya. Misalkan nggak ada media ini itulah, cukup kayak gini aja di tempat kayak begini aja udah anggrek udah seneng ya. Iya. Oke ya. Jadi nggak perlu ribet-ribet untuk menanam anggrek itu ya tuh. Jadi jangan terpaku ke imajinasi bahwa nanam anggrek itu harus pakai ini, harus pakai ini. Harus pakai arang. Harus pakai arang. Arangnya banyak, potnya gede, akarnya dikubur. Potnya pot tanah misalnya gitu ya. Potnya pot tanah. Kita harus mencoba berinovasi ya untuk menemukan apa yang disukai anggreknya ya Kang ya. Kang Ajat punya, Kang Basir punya patokan nih apa? Cara menanam anggrek yang benar itu. Ya. Bayangkan anggrek itu di alamnya seperti apa? Ya. Nah, modifikasi gimana caranya supaya di alamnya dapat dengan cara menanam di rumah. Ya. Mungkin apa lagi? Ya udah segitu aja kali kan. Ini dijual berapa kira-kira? Enggak tahu nih. Ini karena yang di potnya aja mahal ya. Mungkin ini harganya juga lumayan lah ya kalau ini ya. Kalau mau beli ini di mana sih? Ini di Lakshmi Mesari Orchid ya, Kapling 1 ya. Iya, Kapling 1 dan 20. Dan 20 ya di Taman Anggrek Indonesia Permai. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen ya untuk koleksi ini ya, bisa datang langsung aja ke sini ke Taman Anggrek Indonesia Permai, Kapling 1 dan Kapling 20 ya. Bisa langsung hubungi Ibu Lakshmi ya untuk harganya ya. Atau Kang Basir dan Kang Ajat juga bisa ya. Iya, bisa. Kita marketingnya kan udah resmi kan? Udah resmi. Udah brand ambassador ya. Brand ambassador. Ya udah, sekian saja video dari Kang Ajat, Kang Basir dan juga Dewi ya. Jangan lupa di-subscribe, di-like, di-comment dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya ya. Stay tune di Galeri Anggrek ya Kang Basir. Tetap sehat selalu dan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Yang tidak menjalankan jangan makan di luar ya. Ya udah, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.